Tanah Elektronika Indah Pemulia asal Tanjung Pinang, dan rekan saya Sesan Terlaut Ahmad Alfansari asal Jakarta. Sobat AL, hari ini kita akan menyampaikan liputan kegiatan Akademi TNI Angkatan Laut bulan Juli 2024. Mari kita saksikan berikut liputannya. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi dan Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arief Badrudin meninjau secara langsung penentuan skripsi terbaik Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4, sidang penentuan yang berhak meraih skripsi terbaik, digelar di kelas gabungan utama Gedung Mandalika Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya, Senin 24 Juni 2024. Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Insinyur Weni Nintiasa Lindri memberikan sati aji kepada para taruna wanita Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Angkatan ke-69 yang dilaksanakan di Gedung Dewa Kang Kampus Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya, Senin 24 Juni 2024. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi memimpin acara penyerahan dan serah terima jabatan Direktorat Personalia Akademi TNI Angkatan Laut, Direktorat Logistik Akademi TNI Angkatan Laut serta Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut yang dilangsungkan di Gedung R. Subiakto Mako Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya, Selasa 25 Juni 2024. Dalam rangka menjaring bakat terbaik prajurit TNI Angkatan Laut dalam bidang olahraga dan kesamaptaan jasmani, Kepala Departemen Jasmani Akademi TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Khusus Ambiah Wiharjono, mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi, menghadiri acara pembukaan Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur tahun 2024 di lapangan Jalakrida Mandala Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya, Selasa 25 Juni 2024. Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Insinyur Weni Nintiasa Lindri mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi membuka acara pembekalan brevet TNI Angkatan Laut kepada Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Angkatan ke-69 di Auditorium Gedung Mandalika Kampus Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya, Rabu 26 Juni 2024. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi menghadiri paparan kesiapan Satuan Tugas Pelayaran Muhibah Duta Bangsa sekaligus mendukung Kartika Jalakrida Taruna Akademi TNI Angkatan Laut dan ASEAN Kadet SAIL tahun 2024 bertempat di Auditorium Yosudarso Mabesal Cilangkap Jakarta Timur 26 Juni 2024. Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Insinyur Weni Nintiasa Lindri mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun penerbangan ke-68 dan penyematan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut dengan Inspektur Upacara Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang digelar di Apron Hanggar Lanudal, Surabaya, Sidoarjo, hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024. Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Insinyur Weni Nintiasa Lindri mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi menghadiri acara olahraga bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Dermaga PTA Ujung Ko Armada 2 Surabaya, Jumat 28 Juni 2024. Sebuah kebanggaan diberikan oleh kontingen tim bola voli putri Akademi TNI Angkatan Laut berhasil menyumbangkan emas pada ajang Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur tahun 2024.
setelah di babak final berhasil menumbangkan tim bola voli putri Kodik Latal bertempat di Gor Jalakrida Wacana Akademi TNI Angkatan Laut Surabaya Jumat 28 Juni 2024. Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Insinyur Weni Ningtyas Alindri mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi menghadiri upacara penutupan Pekan Olahraga Wilayah Timur TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang ditutup oleh Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan di Stadion Jalakrida Mandala Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya Jumat 28 Juni 2024. Sobat AL, demikian tadi kegiatan Akademi TNI Angkatan Laut bulan Juli 2024. Terima kasih dan salam Reda Masanti.